Yang pertama, niat kita datang ke Samosir ini untuk menjadikan Pandiko menjadi puluhan pembawa gerbong perubahan itu. Yang kedua, kita komunitas marga jangan sampai berantakan atau katakanlah berselisih. Maka saya memohon kepada sahabat Raud Dame dulu 2015, Audoho Hodoa, mari kita satukan tekad untuk perubahan Samosir. Saya mohon siapapun pendamping Pandiko, rangkullah semua marga, rangkullah semua komunitas, karena kemenangan bukan hanya ditentukan oleh marga tertentu sendiri. Itulah harapan saya. Bagaimana sikap Bapak terkait penggantian Bapak sebagai wakilnya Pandiko, Pak? Pasti ada pertimbangan lain yang memastikan lajunya elektabilitas keberpihakan kepada Pandiko menjadi pertimbangan daripada semua unsur-unsur politik maupun konsultan. Maka kita harus meninggalkan ego, tetapi mari kita dukung siapapun yang menjamin, yang mengarah ke kemenangan itu harus kita bisa terima. Siapapun wakilnya menyadari hal itu, saya berada dengan beliau, apakah bisa menang? Saya berada dengan dia, apakah kita menang? Itu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai ego pribadi meninggalkan kepentingan yang lebih besar. Berarti Bapak sudah bisa menerima ini pergantian ini, Pak? Oh ya, bisa menerima, karena tekad saya secara pribadi menghantarkan Pandiko untuk calon untuk jadi Pak Kobai Samosir. Berarti tetap mendukung Pandiko nanti ke depan, siapapun wakilnya, Pak? Oh iya, saya datang ke Samosir menjadi TS, bukan menjadi balon. Ya, itu harus kita buktikan bahwa saya datang mengawal Pandiko ke Samosir ini bergelut 10 bulan. Itu bukan menjadi jabatan yang taruhannya. 2015 perlu saya sampaikan bahwa saya pensiun dini. Saya tinggalkan jabatan itu demi mengalusi angguk-angguk niatkan itu tuaku. Nah, didolokan asa berubah.